Shalom, sidang jemaat GSKI Betani dan Bapak Ibu dimanapun saat ini mengikuti program acara Masih Ada Tuhan. Rema firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini sudah sering kita baca, bahkan menjadi kekuatan bagi kita. Di mana dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau hari ini Bapak, Ibu, dan saya ada yang menawarkan tentang hidup-hidup yang berkelimpahan, saya percaya tidak ada seorang pun yang akan menolak tawaran yang demikian. Karena hidup yang berkelimpahan, saya percaya itu adalah kerinduan, adalah idaman, bahkan mimpi dari setiap manusia. Yesus datang ke dunia untuk memberi kita hidup, bahkan dikatakan hidup yang berkelimpahan. Namun seringkali hidup yang berkelimpahan ini mempunyai cara pandang, makna, dan arti masing-masing tersendiri dalam kehidupan setiap manusia. Karena ada orang yang walaupun dalam kekurangan tetap masih bisa berbagi, mereka bisa tetap menunjukkan bahwa hidup mereka adalah hidup di dalam kelimpahan. Konteks firman Tuhan yang kita baca hari ini jelas menunjukkan tentang perumpamaan bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan setiap domba-domba yang percaya kepada sang gembala yang agung mempunyai jaminan hidup, hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dan domba-domba yang percaya kepada Yesus dikatakan mereka pasti mempunyai hidup, hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan yang dimaksud oleh Tuhan, inilah yang sering dimengerti kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan bermaksud di dalam firman Tuhan ini, hidup yang berkelimpahan itu lebih berbicara tentang bagaimana kualitas hidup orang-orang percaya yang digambarkan sebagai domba-domba Tuhan, domba-domba yang mau taat, domba-domba yang setia, domba-domba yang lembut, domba-domba yang tidak susah diatur, bahkan domba-domba yang tidak suka menyerang. Saya menonton sebuah video, ada seekor domba yang bisa menyerang gembalanya ketika gembalanya itu ingin memberi makan. Menyerang gembalanya dari belakang dan menanduk, akhirnya gembalanya jatuh. Kita bukan menjadi domba-domba yang demikian. Kelimpahan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia, yaitu apa? Perubahan hidup dari hidup yang lama kepada kehidupan yang baru. Di mana pada akhirnya orang yang percaya menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mereka bisa menunjukkan buah roh di dalam kehidupan mereka. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan. Semua buah roh ada dalam kehidupannya. Oleh karena itu Paulus berkata, kelimpahan yang dimaksud oleh Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, oleh karena itu janganlah engkau serupa seperti dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kita bisa membedakan mana kehendak Bapa, mana kehendak dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu kelimpahan pertama yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita sebagai domba-domba gembalaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, Yohanes 10 ayat 27 jelas berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kelimpahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah ketika kita sebagai domba-domba mengenal pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sewaktu kita berdosa, kita terpisah, kita telah kehilangan hubungan, hilang kemuliaan yang Tuhan berikan. Tetapi melalui penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, kita diberi kelimpahan di mana kita bisa mengenal, mendengar, bahkan mengikut Tuhan. Kelimpahan yang kedua yang Tuhan Yesus maksudkan dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu kelimpahan akan pribadi Tuhan itu sendiri dan kelimpahan akan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 10 ayat 28 jelas berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada jaminan dari Tuhan
bagi orang-orang yang percaya. Ada satu jemaat yang dikisahkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 8. Kalau kita membaca firman Tuhan, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di situ ada jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia ini adalah jemaat di Filipi, jemaat Tesalonika. Di situ dikatakan, walaupun mereka di dalam penderitaan, walaupun mereka di dalam kesukaran, mereka itu adalah orang-orang yang murah hati dalam kebaikan. Dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka mau menolong, mereka mau memberi, mereka mau membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan, membantu pelayanan Rasul Paulus dan kawan-kawan, walaupun dikatakan mereka itu sangat miskin dan menderita. Itulah arti kelimpahan, karena jemaat di Makedonia tahu bahwa segala kebutuhan mereka pasti akan dicukupkan oleh gembala agung mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya Daud menulis di dalam Mazmur 23, Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati kehidupan setiap domba-dombanya yang mau taat, setia, dan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Itulah kelimpahan yang di dalam Tuhan. Jadi kelimpahan bukan kita nikmati pada saat kita mati, tetapi kelimpahan itu akan kita nikmati sekarang. Itu akan terbukti bahwa kita mempunyai hidup yang berkelimpahan ketika di dalam kekurangan kita bisa menjadi berkat. Di dalam penderitaan kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.